Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yume. Nah, kali ini Yume merasakan menjadi R0. Ya. Lihat nih, jadi R0. Yeay. Nah, karena Yume jadi R0, Yume ingin tahu apa aja sih yang bisa dilakukan oleh R0 dan tidak bisa dilakukan, oke? Okay? Nah, ini kita bisa pindah. Kalau keluar, tuh, nggak bisa. Tuh, nggak bisa. R0 nggak bisa kemanapun. Nah, kita coba ya, lihat map masih bisa nggak? Lihat map masih bisa, ini nggak bisa. Koordinat aliansi nggak bisa, ngelihat anggota aliansi nggak bisa. Oh, itu aja. Koordinat dan anggota aliansi tidak bisa kita lihat. Tuh, jadi seperti ini ya. Terus apa lagi? Di sini. Oh. Begitu. Coba kalau ini cam. Gak bisa. R0 gak bisa lihat cam. Oke. Aliansi. Aliansi juga gak bisa. Jadi benar-benar ya. R0 itu seperti kalau misalnya kalian punya anggota aliansi dan ternyata kita ingin membuat anggota aliansi itu tidak bisa melakukan apapun, termasuk tidak bisa melihat isi chat aliansi, isi chat cam dan lain-lain gitu ya. Masukin aja jadi R0. Tuh. Kan enggak bisa lihat apapun kan? Nah, kalau area bisa, jadi area dan musim bisa, aliansi dan bahasa Indonesia, aliansi nggak bisa, R0 nggak bisa, ini mah yang sebelumnya ya, tuh nggak bisa, nih, nah, seperti itu, terus apa lagi, bisa nggak nyerang ini nih, nyerang, Yume contohin ya, Yume mau nyerang ini, nggak bisa. Pokoknya nggak bisa keluar sama sekali. Wah, kita kayak di penjara nih, R0. Yume nyoba teleport ke daerah... Mana ya? Daerah sini coba ya. Yume mau nyoba ke daerah sini. Tuh, nggak bisa. Oh, inilah rasanya jadi R0. Terus, apa lagi ya? Coba R0 masih bisa nggak ngelihat pertempuran? Coba Yume, oh bisa. Kalau ngelihat pertempuran masih bisa, cuman nggak bisa pindah. Ya, jadi penyebabnya Yume tadi menghalangi guys, menghalangi Yume udah offline. Soalnya nggak bisa online lagi. Nah, tuh nggak bisa kan? Nah, karena Yume masih menjadi R0, tapi bisa sih ngelihat situasi gini. Seperti itu. Ini bagus juga ya kalau misalnya di tempat kalian ada member yang dicurigai member itu adalah mata-mata, jadikan saja R0. Kalau udah jadikan R0 kan gampang. Tuh. Ya, bagus sekali. Nah, bisa ya. Oke, apalagi mau kita coba jadi R0. Nah, chat. Coba ya. Yume mau coba tes. Tes. Gak bisa. Oh, kita juga gak bisa. R0 juga gak bisa lihat message. Jadi, kalau ada pesan dari... ya nggak bisa lihat message lah. Ada pesan yang dikirim buat semua atau pesan secara individu nggak bisa tuh, nggak bisa. Oh gitu, coba tes. Ini toilet nggak bisa. Ini oh ini bisa. R5 bisa. R4 bisa.
Ini R4 juga ya. Ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Oh, jadi cuman beberapa aja ya. Coba. Ini nggak bisa. Oh, padahal ini R4 loh. Nggak bisa. Ini R4 nggak bisa. Apa cuman ini ya? Cuman R4 pejabat di sini aja ya. Dewa perang, rekrut, penasehat, diplomat. Coba. Coba ya. Coba tes, tes. Apakah bisa? Tak bisa mengirim pesan kosong. Eh, bisa deh. Coba, coba. Ini bisa. Ini coba. Tes, tes. Oh, ternyata R4 pun nggak semua. Eh, nggak bisa ngirim. Tes, tes. Oh, begitu. Jadi R4 ini bisa ya ngirim pesan. Ini bisa juga, tapi kenapa hilang gini ya? Ini bisa. Oh, begitu. Oke deh. Oke lah. Akhirnya Yume bisa merasakan menjadi R0. Ternyata seperti itu. Eh, sudah kembali kayaknya. Sudah balik ya? Kayaknya udah bukan R0 lagi. Oh iya, sudah balik. Ya, terima kasih. Thank you. Ya, itu aja video dari Yume mencoba menjadi R0. Ya, kalau belum pernah merasakan jadi R0, nggak tahu ya rasanya. Tapi tadi Yume udah ngerti, oh rasanya begitu jadi R0. Nah, oh sama R0 tadi juga nggak bisa lihat ini. Nggak bisa ya tadi ya. Nggak bisa lihat ini nih R0 nih. R0 cuman bisa lihat yang pangolin. Yang ini nggak bisa nih. Tadi kan nggak ada kan? Nggak muncul kan? Jadi seperti itu guys. Oke. I see. Ini juga tadi nggak bisa lihat loh. Nggak muncul. Ini sekarang muncul. Oke, ternyata begitu rasanya jadi R0. Ya, itu aja tema video Yume kali ini rasanya menjadi R0. Itu judul yang cukup bagus nggak? Ya, semoga judul yang cukup bagus ya. Tuh kan udah bisa. Udah bisa lagi. Itulah rasanya jadi R0. Video berikutnya Yume buat peperangan. Cuplikan-cuplikan peperangan. Karena kalau misalnya full video warnya itu lama banget guys. Kemarin hari apa ya? Itu pernah Yume rekam, tapi saking lamanya Yume nggak sadar kalau rekamannya hilang. Tiba-tiba lost gitu. Jadi nanti Yume akan rekam video war itu cuplikan-cuplikannya ya, yang Yume tangkap, yang berhasil Yume tangkap, oke? Okay? Ya, ini kondisi terupdate saat ini. Sudah mengambil wonder. Tapi sorry ya, tadi Yume nggak buat video saat pengambilan wonder. Berhubung Yume nggak memungkinkan untuk online di gamenya. Ya, ada hal lain lah, jadi nggak memungkinkan online. Jadi ini baru
baru banget Yume bisa online. Dan perkembangannya sudah sampai seperti ini. Tiger sudah maju. Kemudian Call juga sudah menguasai. Lalu di sini ada Yoito dan ILC menguasai yang atas ya. Jadi satu sama. Sedangkan tim musuh belum menguasai Wonder. Ini juga belum nih. VMS belum. Kenapa belum? Ini patut dipertanyakan ya. Kenapa dia belum menguasai ini? Padahal kalau mau gampang ini. Tapi dia belum mau ke arah Wonder. Apa yang sedang dipikirkan oleh VMS? Ya nggak tahu ya. I don't know. Dan selanjutnya coba kita lihat di sini. Di sini masih siap siaga. Sepertinya tadi pertempurannya sangat besar ya. Kemungkinan malam akan lanjut ada pertempuran susulan malam. Ya nanti Yume akan coba rekam ya malam ini. Cuman tadi sayang banget ya, pagi kayaknya seru banget tuh pada saat perebutan Wonder. Sayangnya Yume nggak bisa online. Ya ini Dead Club. Mereka bersiap siaga di sini. Memastikan ZLS dan VMS tidak dapat Wonder. Ya, strategi apa yang akan dilancarkan oleh VMS dan ZLS? Kita lihat saja nanti. Karena ini pertarungan masih panjang ya. Masih banyak waktu dan tetap harus berhati-hati. Ini call taruh di sini. Untuk ZLS melawan ZLS. Jadi ZLS ini dilawan oleh Call dan VMS. Sedangkan di sini yang kuning-kuning nih. Kuning ada VMS. Mana VMS nih? Apa karena sekarang lagi event gathering ya? Mereka pun jadi nyantai. Mungkinkah? Ya, lihat saja nanti. Ya. Karena ini pertarungan yang panjang, jadi butuh waktu yang lama juga ya bertarungnya. Kemungkinan mereka akan aktif lagi ketika di waktu-waktu yang mereka senggang. Ya, menurut Yume sih seperti itu. Bisa jadi sekarang belum, nanti bakalan ramai lagi. Begitu. Nih, ZLS Lair. Oh, ZLS itu fokus ngambil Lair dan Resident sebagai pengganti tidak dapat Wonder. Tetap dia tetap terus bergerak. Apalagi kita lihat pesan perinya. Ini ILC dapat Wonder jam 10.23. Oh. Jam segitu. Kalau tadi dapat Wondernya jam berapa tadi? Ini Call menguasai Wondernya jam 9.852. Jadi lama ya. Karena Yoito jam 8.
Tiger menguasai pulau jam 7.34. Tiger, oh sorry sorry, Tiger 7.34, jadi 30 menit ya. Tim Yoi itu oke. Begitu, call yang jam 8.52. Oh iya. Oke, itu apa yang mereka rencanakan ya? Coba kita lihat di papan peringkat peringkat membunuhnya. Yang pertama, kedua ZLS, ketiga Tiger. Wah, call rajin. Call rajin banget warnya. Ya, kalau rajin sekali, dia melawan VMS iya, melawan ZLS iya. Wah, rajin, sangat rajin. Call. Kedua ZLS, ketiga Tiger, lanjut VMS, tim Yuito, dan ILC. Ini peringkat membunuh aliansi. Dan siapakah yang paling banyak membunuh? Kita lihat di sini ada robot. Robot sangat rajin. Total membunuhnya. Oh, dan kucing badut. Wah, mereka saingan nih. Robot, kucing badut, kapal perang, tusi serigala, dan Sultan Harimau ya. Berlima. Oh, tambah 6 tuh. Oh, semuanya sih ini banyak ya, tipis-tipis nih. Sampai ke bawah, bawah juga ada ya. Ada Call, VMS, Call, ZLS. Pokoknya 4 aliansi itulah nih yang di atas ya. Karena mereka bertemu Call dan Tiger versus VMS dan ZLS. Ya. Nih, wah kuat-kuat nih ya. Robot. Ini kucing badut juga kuat nih. Rajin dia. Rajin ternyata. Warnya. Enggak hanya rajin aja sih ya, total membunuh ditentukan juga dengan kekuatan trupnya. Jadi kalau dia kuat trupnya dan rajin, total bunuhnya besar. Tapi kalau dia rajin, trupnya nggak gitu kuat, tetap aja peringkatnya kecil. Ya begitulah. Ini dia. Nih ya, yang banyak warnanya ya. Wah, ini perang yang sangat berat ini di bawahnya ya. Ini daerah sini nih. Ini wilayah apa ini namanya? Forgotten Stone. Area ini area yang ramai. Ramai sekali. Ya, kita lihat lagi ya. Nanti akan Yume videokan lagi potongan videonya. Ya, ini cuplikan peperangan antara ILC dan tim Yoito ya. Hari Minggu jam 7.49. Ini kita lihat ya, seru banget ini. Tim Yoito melawan ILC. Wah, coba kita lihat. Oh, ini ya. Jadi di bawah itu Yoito sudah mengambil Wonder. Wonder ini Prickly Colossus, dan berikutnya tim Yoito mau mengambil Purple Pricks. Jadi kalau misalnya berhasil diambil dapat 2 Wonder nih Yoito. Tapi ini perjuangan untuk ILC ya, biar Yoito tidak bisa mengambil 2 Wonder. Karena ini tim Yoito itu jauh banget. Yoito dan ILC itu jauh banget tuh, lihat tuh. VMS pun kalau mau bareng Yoito kejauhan. Dan ini call ya. Call sudah lewat dari sini nih. Ya, cukup jauh dia.
kenapa lewat sini ya? Nah, di sini yang berhasil menguasai Kol ya. Kol dan daerah sini tim Tiger juga berhasil menguasai dibantu dengan Kol. Karena Kol itu aktif banget, guys. Aktif war ya. Robot dan kapal perang itu aktif war. Nah, ini untuk tim lawan Wonder yang berhasil dikuasai cuma 2. Ini oleh VMS dan satu lagi oleh tim Yuito. Yuito mau 2 ya. Untuk ZLS itu udah di sini guys tuh ZLS tuh. Sepertinya dia mau ke arah ini ya. Karena di arah sini kan sepi nih. Mau ke arah atas nih. ZLS. Begitu. Ya kan ini waktunya masih panjang, jadi ini belum menentukan ya siapa pemenangnya, masih bisa berubah karena ini panjang, masih panjang waktunya, jadi kita nantikan terus ya. Oh ya, Yume juga mau lihat nih healnya ada apa aja sih. Ini Yuito Tiger. Terus ini ada siapa lagi? Yang kuat-kuatnya mungkin ya. Mungkin kita lihat dari bintangnya aja. Harus tahu kuat enggaknya dari pas duelnya. Ini dan lain-lain. Terus kalau dari ILC mana ya? Mana yang ILC ya? Ini dia lagi belum aktif. Kuat ini. Lucifer. Bukannya ini yang mana sih? Namanya mirip-mirip. Ya, nantikan terus, nanti akan Yume videokan lagi ya perang peperangan yang lainnya.
Dari satu menjadi dua lagi. Oh, naik ya. Detik-detik nih. Tadi 1%, tiba-tiba berubah jadi 2%. Apakah akan 0%? Gak ada rally lagi. Gak ada rally lagi ya. Kenapa tiba-tiba ini?
Ya, semoga secepatnya. Kita gitu udah 1%. Nol. Nol. Ayo dong. Kuasai dong. Kuasai dong. Nol dong. 5. 4. 3. 2. 1. Tetep aja belum. Dan untuk sementara, sambil melihat ini ya. Di sini VMS sedang menuju arah Wonder. Ini benar-benar Wonder yang diperebutkan, sangat-sangat diperebutkan. Itu pasukan badut, boneka badut. Nggak terlalu banyak sih boneka badutnya. Tapi ada satu yang kuat. Tuh, ini udah berhasil. Oh, di sini. Lurus. Menuju ini. Karena di sini kita ada bantuan ya. Tiger dengan Call. Sedangkan ZLS nggak ada bantuan. Yeay, berhasil dikuasai. Hore. Berhasil dikuasai. Ada waktu proteksi 29 menit. Jadi nggak akan bisa diserang. Nih, aku gagal. Wah, ini nih. VMS. Ini sesama Tiger dengan VMS. Wow. Atributnya begini, guys. Healthy-nya sampai 900% ya. Ini speed combat-nya juga tinggi. Wow. Gede juga ya atribut guardian. Lalu ini shooter. Oh, tinggi ya. Hmm. 2400. Wow, attack-nya tinggi banget. Attack shooternya 2400. Ini atributnya lebih besar ini. Kecuali dari sisi health, health lebih besar dari Tiger dibandingkan VMS. Kalau dari sisi attack tinggi ya, attack dan defense-nya nih. Soldier reform bonusnya 200% lebih. Oh, selnya aja udah 300%. Wow. Evolusinya tinggi banget nih evolusinya nih. Kita coba hotnya. Wah, kuat nih ininya apa semutnya. Semutnya perwata. Skillnya keluar satu. Nimble. Dan West Berserker. Dia Nimble. Formica Clara. Bagus ya Formica Clara tuh.
Seker. Jadi full shooter. Full shooter.